Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Medan pemirsa, sebagai pelopor produk olahraga yoga, brand Nirvana mendukung penuh dalam event Hari Yoga Internasional di Medan yang dipusatkan di Sampurna Academy. Hampir 1.000 pecinta yoga bergabung memeriahkan event tahunan yang didukung sejumlah pihak, salah satunya adalah Konsulat Jenderal India di Medan. Dikenal sebagai olahraga yang memberikan banyak manfaat baik bagi tubuh, pikiran, dan jiwa, yoga kian diminati oleh warga Medan. Hal itu terlihat dari antusiasme hampir 1.000-an peserta yang ikut memeriahkan puncak Hari Yoga Internasional di Sampurna Academy, Komplek Citra Garden, Jalan Jamin Ginting, Medan pada Sabtu 24 Juni lalu. Event tahunan ini didukung sejumlah pihak diantaranya Nirvana, pelopor produk olahraga yoga di Indonesia yang sudah berdiri sejak 2015. Didesain sebagai yoga props, Nirvana tak sekedar memproduksi matras yang berkualitas internasional, melainkan mendukung kearifan lokal Indonesia. Produk-produk Nirvana diciptakan untuk memberikan kenyamanan bagi pecinta olahraga yoga di seluruh penjuru dunia. Karena kita brandnya yoga, kita mau menyogakan seluruh masyarakat Indonesia karena yoga ini kan bagus untuk kesehatan, gak hanya fisik tapi juga mental gitu. Menarik karena kita ngumpulin semua studio-studio yoga ya mas ya. Surprisingnya lagi ya nih mbak, itu kan International Yoga ini kan selalu dibuat sama Konsulat India Medan. Dan kita kumpulin yoga itu kan cuma rencananya Medan doang nih. Ternyata tuh ada dari luar Medan, luar dari Sumatera Utara. Ada dari Padang, Riau, Aceh itu datang di sini kumpul. Jadi gak cuma Sumatera Utara aja nih ternyata. Sementara itu aktor sekaligus guru yoga yang menjadi bintang tamu pada event Hari Yoga Internasional, Anjas Mara, menyarankan bagi pecinta yoga untuk menggunakan produk-produk lokal seperti Nirvana yang berkualitas dan tidak kalah dengan produk luar negeri. Bagi Anjas Mara pribadi, yoga tidak semata-mata olahraga yang baik bagi kesehatan tubuh secara fisik, namun membuat kualitas hidup seseorang menjadi lebih baik, bahkan mengontrol pikiran seseorang menjadi tenang. Ya, tip-tipnya adalah cari matras yang paling nyaman, kalau bisa jangan yang licin. Ya, jangan yang licin sehingga pada saat Anda melakukan pose-pose yoga itu tidak slippery, tidak meleset. Gitu. Enggak usah produk dari luar negeri karena sekarang ini banyak sekali produsen-produsen matras yoga yang sudah memproduksi matras walaupun di dalam negeri tapi sudah kualitasnya kualitas internasional. Nirvana misalnya. Event Hari Yoga Internasional juga didukung penuh oleh Konsulat Jenderal India di Medan. Menurut Subham Singh, Konsulat Jenderal India di Medan, peringatan Hari Yoga Internasional tahun ini diselenggarakan di beberapa lokasi dengan misi mengkampanyekan hidup sehat dengan berolahraga yoga. The special thing about this year is that it is part of our 75 years of independence, 75 years of celebration of India's independence. However, I would say that from now on, every year we would try to organize a much grander event. So this is not the end, but this is the starting. Melihat tingginya antusiasme pecinta yoga di Medan, Konsulat Jenderal India di Medan beserta Nirvana berkomitmen untuk menggelar event-event yoga yang lebih besar. Apalagi perhelatan non-profit ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menyogakan masyarakat Indonesia sesuai salah satu misi Nirvana. Dari Medan, Tim TV One mengabarkan. Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Deli Serdang rencanakan gelar event dengan tema Gebiar Pesona Deli Serdang dalam rangka memeriahkan hari jadi kabupaten tersebut ke-77 tahun 2023. Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Deli Serdang ke-77,
Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Deli Serdang rencanakan gelar event dengan tema Gebiar Pesona Deli Serdang 2023. Agenda tersebut akan dilaksanakan selama 3 hari mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2023 yang bertempat di kawasan Plaza Kuliner di depan kantor Bupati Deli Serdang. Kegiatan tersebut merupakan pameran bazar UMKM, IKM, Lomba Cipta Pangan, Festival Kuliner, dan Hiburan Rakyat. Tanggal 1 Juli 2023 merupakan puncak acara berupa upacara bendera diikuti seluruh aparatur pemerintah. Kemudian sidang paripurna DPRD serta syukuran hari jadi bertempat di Convention Hall Kabupaten Deli Serdang. Rangkaian kegiatan hari jadi Deli Serdang tak hanya gebiar pesona saja, tetapi juga kegiatan berupa Tour de Deli Serdang, bersepeda santai, olahraga tradisional, gerak jalan santai, seminar sejarah Deli Serdang, serta pemilihan duta wisata orang pilihan terbaik dari Deli Serdang. Kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat, ayo kita ramaikan gebiar pesona Kabupaten Deli Serdang dalam rangka hari jadi Kabupaten Deli Serdang yang ke-77 ini, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 2 Juli 2023 dimulai pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Ayo kita tunjukkan bahwa kita masyarakat Kabupaten Deli Serdang, kita cinta dan bangga terhadap Kabupaten Deli Serdang ini. Ismail selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Deli Serdang didampingi Rahmi Khairani Nasution selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbud Porapar Deli Serdang menyampaikan acara ini terbuka untuk umum dari berbagai wilayah dalam dan luar Kabupaten Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Medan berikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas saran Perda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Sementara itu, jawaban yang disampaikan Pemko Medan dinilai masih secara umum dan nantinya akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kota Medan. Rapat paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka penyampaian tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas saran Perda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 dihadiri langsung Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala didampingi Wakil Ketua Iwan Ritonga dan Barumsyah. Dengan dihadiri para anggota DPRD Kota Medan lainnya, rapat ini merupakan lanjutan dari pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan pada rapat paripurna 19 Juni lalu. Dalam nota jawabannya, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam APBD tahun 2022 pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Menantu Presiden Joko Widodo ini juga menyampaikan pemerintah Kota Medan tetap terima saran dan masukan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Kota Medan dan merupakan catatan-catatan strategis untuk lebih dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Medan sehingga kinerja perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal lagi ke depannya. Menyikapi nota jawaban pemerintah Kota Medan yang disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution pada rapat paripurna ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Barumsyah mengatakan tanggapan dan jawaban yang disampaikan Wali Kota Medan masih secara umum. Kemudian nantinya jawaban tersebut akan dibahas secara detail oleh Badan Anggaran DPRD Kota Medan terkait saran Perda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Tentunya kita telah mendengarkan bersama jawaban tadi yang begitu tebal. Dan tentunya memang dari jawaban-jawaban itu memang masih secara umum. Yang nantinya karena ini laporan keuangan dan LPJ, kita akan membahasnya secara detail di Badan Anggaran. Karena Badan Anggaran lah yang memang akan membahas dan perda LPJ tahun 2022. Sementara itu, pada rapat paripurna DPRD Kota Medan ini ditutup dengan penyerahan berkas tanggapan kepala daerah oleh Wali Kota Medan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Institut Kesehatan Helvetia menggelar peresmian Fakultas Kedokteran serta menandatangani MOU dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Institut Kesehatan Helvetia menggelar peresmian Fakultas Kedokteran di ruang ballroom Gedung Rumah Sakit Mitra Medika Premier, Jalan S. Parman, Selasa 27 Juni 2023 kemarin. Acara peresmian tersebut dihadiri tak hanya dari kalangan rektor, guru besar, dan tokoh masyarakat, namun juga dihadiri pejabat penting pemerintahan diantaranya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Ristek, Dr. Lukman STM Hum, Rektor Institut Kesehatan Helvetia, Dr. Haji Ismail Effendi MSI,
Pembina Yayasan Helvetia, Dr. Haja Razia Begum Suroyo, MSc MKes, Rektor Universitas Pancabudi, Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan SMM, Gubernur Sumatera Utara ke-15, Datuk Samsul Arifin, Profesor Akademisi sekaligus Politikus, Dr. Insinyur Johar Arifin Husin, dan pejabat, serta tamu penting lainnya. Institut Kesehatan Helvetia adalah sebuah perguruan tinggi swasta sekaligus satu-satunya institusi kesehatan yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Perguruan tinggi ini dulunya adalah bagian dari Akbit Helvetia yang kemudian berkembang menjadi Stikes Helvetia. Seiring berjalannya waktu, Stikes tersebut dikembangkan menjadi sebuah institut dengan membawa semua program studi yang ada di dalamnya. Inilah ya keharapan pemerintah, saya selaku user, saya pemakai, beliau adalah pendidik, sehingga nanti membuahkan dokter-dokter yang bisa menyelesaikan persoalan, menjadikan solusi kebutuhan masyarakat kita. Kegiatan ini beragendakan penyerahan surat keputusan oleh Kepala LLDIKTI Wilayah Sumatera Utara, penandatanganan MOU Institut Kesehatan Helvetia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kemudian penyerahan cenderamata, pemotongan pita dan tumpeng sebagai bentuk peresmian Fakultas Kedokteran di Institut Kesehatan Helvetia. Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia ini adalah fakultas yang akan mendidik dokter spesifik dengan penyakit kronis lansia. Oleh karena itu, spesifik kita adalah memberikan kompetensi kepada dosen kita tentang kesehatan lansia. Suti, dari Medan Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Rektor Universitas Medan Area, Dadan Ramdan, mewisudakan sebanyak 834 sarjana, magister, dan program doktor. Universitas Medan Area peringkat pertama perguruan tinggi terbaik di Sumatera Utara versi Unireng yang optimis siap mewujudkan Green Digital University pada tahun 2030. Wisuda Universitas Medan Area tahun akademik 2022-2023 berlangsung di Gelanggang Serbaguna Kampus 1 UMA, Jalan Kolam Medan ST. Wisuda ini dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDIKTI, Ketua Alumni University Malaya, dan Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim. Mengambil tema Universitas Medan Area 40 tahun unggul dalam mutu menuju kompetisi global, UMA mewisudakan 834 mahasiswa, terdiri dari 729 sarjana, 103 orang program magister, dan 2 orang doktor. UMA Medan pada wisuda kali ini mencetak sejarah baru, karena pertama kalinya mewisudakan lulusan program doktor ilmu pertanian dan juga menyerahkan SK 2 guru besar. Profesor Dadan Ramdan, Rektor UMA, mengatakan, memasuki era digital revolusi industri perkembangan teknologi, UMA telah merencanakan pada tahun 2020-30 menjadi Green Digital University. Nantinya UMA bisa memberikan pelayanan akademik dan non-akademik dengan mudah. Tentu kami sangat mengharapkan kepada lulusan atau wisudawan yang hari ini diwisuda, yang jumlahnya kurang lebih 833 orang, baik itu program sarjana, program magister maupun program doktor. Kita mengharapkan mereka mampu dan yakin bisa diterima di masyarakat untuk memberikan kontribusi sehingga dirinya dan keluarganya serta masyarakat sekitarnya merasakan kontribusi dari lulusan tersebut. Saya memprediksi tahun depan UMA sudah bisa membuka 2 S3 lagi, tidak hanya pertanian, karena dengan bertambah doktor dan lektor kepala itu sudah bisa membuka S3. Universitas Medan Area merupakan lembaga pendidikan swasta terbaik di Sumatera Utara dan swasta terbaik ke-10 se-Indonesia yang telah banyak meraih prestasi di kancah nasional maupun internasional, memiliki fasilitas lengkap modern dengan SDM berpengalaman dan berkualitas. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ali Yauzar, TV One mengabarkan. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Reja Rizki, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan dan ketulusan menjadi berkah di Hari Raya Idul Adha ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meresmikan Pondok Pesantren Al-Mutolibiyah serta penyerahan bantuan. PJ Bupati Musi Banyuasin juga menyerahkan 35 ekor hewan kurban untuk Pondok Pesantren serta warga menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud disambut ribuan warga saat mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutolibiyah di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin pada Selasa 27 Juni kemarin. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi juga meresmikan Pondok Pesantren Al-Mutolibiyah serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga miskin serta anak yatim. Dan selanjutnya ini bantuan satu ekor sapi kurban. Usai kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Mutolibiyah, PJ Bupati Musi Banyuasin langsung bertolak ke Masjid Baitul Makmur di Kota Sekayu untuk menyerahkan 25 ekor hewan kurban hasil dari iuran para pejabat di pemerintah Musi Banyuasin. 35 hewan kurban ini diberikan untuk warga serta Pondok Pesantren untuk kurban di Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Ini kan silaturahim di sini, di Pondok Pesantren Al-Mutolibiyah, Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu. Sekaligus juga hari ini menyerahkan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga untuk Pondok Pesantren. Tahun ini kita ada 35 hewan kurban yang akan didistribusikan kepada masjid, kemudian kelompok-kelompok masyarakat untuk pada saatnya nanti, entah apakah besok, apakah hari Kamis, itu untuk dipotong, dijadikan hewan kurban. Inilah yang bentuk salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Usai menyerahkan hewan kurban, PJ Bupati Musi Banyuasin yang didampingi Sekda Musi Banyuasin, Musni Wijaya, kemudian melakukan tatap dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat di halaman Masjid Baitul Makmur. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melaksanakan Salat Idul Adha bersama masyarakat. Usai Salat Idul Adha 1444 Hijriah, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud yang didampingi oleh PJ Sekretaris Daerah Musni Wijaya melaksanakan Salat Idul Adha 1444 Hijriah di lapangan Griya Serasan Sekate, Pendopoan Rumah Dinas Bupati. Pelaksanaan Salat Idul Adha ini diikuti oleh ribuan warga termasuk tokoh ulama dan masyarakat serta pejabat pemerintah Musi Banyuasin dan anggota DPRD Musi Banyuasin Kamis 29 Juni 2023. Usai melaksanakan Salat Idul Adha, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud langsung melakukan silaturahmi dengan warga dan tokoh masyarakat yang dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Ada 35 hewan kurban yang sebelumnya diserahkan oleh PJ Bupati Musi Banyuasin kepada warga. Dalam bentuk berbagi antara pemerintah kabupaten, kawan-kawan ASN dan UPD untuk berbagi dengan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Nah, terkait dengan hikmah Idul Adha tadi sudah disampaikan oleh Pak Khotib kita, Pak Torik, itu makna daripada Idul Adha ini. Yang pertama, yang terakhir saya melihat bahwa kita harus menjaga kekompakan, kemudian harus bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing. Kemudian kompak karena kita akan menghadapi tahun politik, apapun yang
raminya di tahun politik 2023 dan 2024 ini, tapi kekompakan, persatuan, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai daerah kita ini, masyarakat kita ini terpecah belah oleh karena riuhnya apa pesta demokrasi yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara yang kita cintai. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi kemudian langsung keliling Kota Sekayu dan membagikan daging kurban kepada warga sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian antara pemerintah Musi Banyuasin dengan masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Yayasan Repirai Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School tingkatan Taman Kanak-Kanak mewisuda sebanyak 68 siswa-siswi terbaik pada tingkatan Taman Kanak-Kanak Ulul Ilmi Islamic School. Yayasan Repirai Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School melepas 68 siswa-siswi Taman Kanak-Kanak terbaik yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar. Graduation of Ulul Ilmi Islamic School berlangsung di Ballroom Badani Hotel, Kota Medan, Sumatera Utara. Beragam acara pun dimeriahkan oleh siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Ulul Ilmi Islamic School seperti pentas seni berupa tarian ragam budaya Indonesia. Kepala Bidang PAUD dan Taman Kanak-Kanak Dinas Pendidikan Kota Medan, Ismail Marzuki Siregar, yang hadir dalam acara mengapresiasi kegiatan yang dinilai sangat luar biasa. Kita sangat mengapresiasi sekali di mana mereka mendapatkan beberapa capaian. Yang pertama adalah mereka terpilih menjadi salah satu sekolah ramah anak. Kemudian terpilih juga menjadi PAUD holistik integratif. Kemudian yang ketiga, mereka juga terpilih menjadi sekolah penggerak yang hanya berjumlah 16 untuk periode pertama dan periode kedua. Kemudian mereka juga melakukan MOU terhadap Oxford University yang mereka sebut dengan program HKS Oxford. Sementara itu, Kepala Yayasan Repirai Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School, Irwan Rai, menuturkan, kedepannya sesuai dengan program Dinas Pendidikan Kota Medan, metode pembelajaran Ulul Ilmi Islamic School mengusung program baru yakni Teach Cash with Oxford. Program-program ini, Ulul Ilmi akan bisa lebih eksis lagi, akan bisa memberi arti bagi dunia pendidikan, khususnya di Sumatera Utara. Cuma saat ini kita bekerja sama dengan Oxford ya, Oxford dari UK. Harapan kita yang seperti zaman-zaman dulu belajar bahasa Inggris itu di usia SMA, tetapi dari saat ini kita sudah dari TK, anak-anak sudah kita ajari dengan pembelajaran bahasa Inggris. Sebanyak 68 siswa-siswi tingkat kanak-kanak Ulul Ilmi Islamic School di wisuda. Para orang tua, siswa, dan siswi juga menyampaikan apresiasi kepada Ulul Ilmi Islamic School yang mengedepankan akhlak dan kreativitas yang dimiliki anak-anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang TV One mengabarkan. Yayasan Repirai Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wisuda. Sebanyak 65 siswa-siswi sekolah dasar dan 38 siswa-siswi SMP resmi di wisuda. Yayasan Repirai Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School melakukan wisuda pada tingkat SD dan SMP yang dilaksanakan di Ballroom Madani Hotel, Kota Medan, Sumatera Utara. Bertemakan Raih Prestasi, Tingkatkan Kreativitas, dan Kokohkan Budaya Bangsa, sebanyak 68 siswa-siswi sekolah dasar dan 38 siswa-siswi SMP Ulul Ilmi Islamic School di wisuda. Kepala Yayasan Repirai Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School, Irwan Rai, berharap kepada siswa-siswi Ulul Ilmi yang telah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya dapat memberi arti dan membanggakan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Alhamdulillah, hari ini kita melepas ada 103 siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan kemudian ada merupakan pelepasan yang ke-6 untuk SD-nya dan ke-5 untuk SMP-nya. Harapan kami para alumni dari SMP dan SD Ulul Ilmi dapat berguna bagi nusa dan bangsa dan akan bisa merubah tatanan di dunia. Harapannya mudah-mudahan khususnya di Sumatera Utara akan memberi arti, sedikit memberi arti kehadiran Ulul Ilmi di dunia pendidikan Indonesia. Ya, Ulul Ilmi ini saya lihat sangat mendidik karakter anak-anaknya, terutama anak saya di rumah. Terlihat ada perubahan di kemandirian, di sholatnya, ngajinya juga. Dan
alat serta orang tua. Para orang tua siswa dan siswi juga menyampaikan apresiasi kepada Ulul Ilmi Islamic School yang mengedepankan akhlak dan kreativitas yang dimiliki anak-anak dan berharap kedepannya Ulul Ilmi Islamic School menjadi sekolah terbaik. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia atau MPTTI menggelar kajian tasawuf dan bedah buku di Pondok Konstitusi Dr. Ali Yusran Gea, Jalan Bakti Gaperta Ujung Medan. Kajian tasawuf dan bedah buku Insan Kamil ini dilakukan untuk menguji dan mencari kebenaran secara ilmiah dan menegaskan bahwa MPTTI bukan ajaran sesat. Tengku Wahyu Asingkili, perwakilan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia usai menggelar kajian tasawuf dan bedah buku menjelaskan, pendiri sekaligus pembina MPTTI, Abu Yasye Haji Amran Wali Al-Khaidi, tidak pernah meyakini Muhammad itu telah menjadi Allah. Ia menerangkan dalam buku Insan Kamil karangan ulama besar Abdul Karim Al-Jili, melalui penafsiran surat Al-Ikhlas dalam lafaz huwa, dari sudut hakikat atau kesufian diartikan engkau Muhammad itu Allah, karena tidak ada hakikat wujud yang berdiri sendiri, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pemahaman hakikat bagian dari ajaran ihsan sebagai rukun agama yang ketiga untuk menghilangkan kesyirikan dan kenifakan dalam batin umat, serta untuk memperbagus syariat dan akhlak umat. Polemik yang tersebar luas itu dikatakan Tengku Wahyu Asingkili merupakan tudingan yang tak benar akibat pemahaman yang sepotong-sepotong sehingga merugikan MPTTI. Ini kami klarifikasi bahwa tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah meyakini bahwa Muhammad itu telah menjadi Allah. Cuma Abu Yasye Haji Amran Wali ini, beliau ditanya mengenai tentang ucapannya Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Insan Kamil dalam penafsiran surat Al-Ikhlas Qulhuwallahu Ahad. Sementara itu, Ali Yusron Gea selaku kuasa hukum MPTTI sangat menyayangkan sikap Majelis Ulama Indonesia menyatakan MPTTI paham sesat. Ia menjelaskan seharusnya MUI sebagai lembaga pembinaan umat membuka ruang dialog agar tak menimbulkan kesalahpahaman. Polemik pendapat MUI yang membatalkan kegiatan muzakarah MPTI terkait Ratib 1000. Maka akibat pelarangan itu, pembatalan itu, MPTTI merasa dirugikan. Turut hadir dalam kajian dan bedah buku ini, Tengku Wahyu Asingkili, mewakili pimpinan MPTTI, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Ansariyah Mama, Gubernur MPTTI Sumatera Utara Taufik Rahman, Ketua Persatuan Pengamal Tarikat Islam Sumut Sutan Jalaluddin, Dr. Muhammad Sontang Siotang sebagai pemateri, Wali Nagru MPTTI Sibolga Haji Hamidi Sakubat, dan Gubernur Tasawuf M. Jamil Zebtumuri Al-Khalidi, SH MAP MIKOM. Kemudian turut dihadiri para majelis taklim kabupaten kota di Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Saya Insinyur Haji Marjito Bahri, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Menteri Bidang Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada 22 Juni lalu. Kunjungan ini beragendakan meresmikan kawasan pertanian terpadu Simalungun seluas 2.500 hektar. Setibanya di Los Pekan Pertemuan Warga di Nagori atau Desa Panribuan, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah, anggota DPR RI, dan sejumlah tamu undangan lainnya disambut dengan tarian adat Simalungun. Selanjutnya pemuka adat Simalungun menyematkan pakaian kebasaran adat Simalungun berupa gotong dan hiou yang dipakaikan kepada Menteri Perekonomian dan tamu undangan lainnya. Pelaksanaan launching closed loop kawasan pertanian di Kabupaten Simalungun ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah dan Bupati Simalungun Radia Pohasiolan Sinaga. Usai peresmian launching closed loop, kegiatan pun kemudian dilanjutkan dengan peninjauan stan-stan pameran produk pertanian milik petani sekawasan Kecamatan Dolok Silau oleh Menko Perekonomian didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Simalungun. Di hadapan ribuan petani dan tamu undangan lainnya, Erlangga mengucapkan terima kasih kepada petani, terkhusus petani di Simalungun, karena berkat para petani, inflasi di Indonesia selama pandemi COVID-19 dapat terjaga. Erlangga menyebutkan selama pandemi COVID-19, perekonomian di Indonesia tetap terjaga karena inflasi rendah. Hal ini disebabkan oleh tersedianya bahan baku pangan oleh para petani, dan untuk itu, ia mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat petani dan khususnya bagi petani Simalungun. Selanjutnya, ia meminta kepada Bupati Simalungun agar membantu para petani milenial dan anak-anak muda yang mau berinovasi menjadi petani modern, sehingga pertanian di Indonesia ke depan dapat semakin berkembang dan lebih maju. Lebih jauh, Menko Perekonomian menjelaskan, closed loop merupakan model kemitraan agribisnis hulu sampai hilir yang dikembangkan dalam ekosistem yang berbasis digital, teknik budidaya good agricultura, praktisis, sistem logistik yang baik, serta jaminan pasar dan harga yang bersaing oleh off-taker. Erlangga juga mengatakan, adapun luas lahan KPTS ini mencapai 2.500 hektar yang terdiri dari berbagai jenis tanaman berbagai macam produk hortikultura. Disampaikannya lagi, pemerintah akan mendorong agar produksi seluruh hasil petani dapat dibeli. Dengan target harga yang diterima petani akan semakin baik dan ada jaminan kestabilan harga. Dan ini acara untuk launching closed loop di kawasan pertanian terpadu Simalungun, dan ini luasnya sekitar 2.500 hektar, terdiri dari berbagai macam produk hortikultura seperti yang ada di pameran. Dan tadi dalam acara juga saya tanya, karena closed loop itu harus ada off-taker, dan off-taker itu harus membeli seluruh produk. Dari Badan Pangan ada nggak di sini? Badan Pangan mana Badan Tadi Pangan? Tadi ada, Pak. Ya, ada Badan Pangan. Jadi dibeli oleh korporasi, antara lain seperti yang tadi kita launching dari Java. Kemudian ada off-taker yang lain, tetapi juga ada off-taker Paskomnas. Dan ada off-taker lain yang namanya Badan Pangan. Jadi pemerintah mendorong agar masyarakat berproduksi dan produksinya seluruhnya dibeli. Nah, itu konsep daripada closed loop. Apa target daripada kawasan ini, Pak? Ya, tentu targetnya semakin harga yang diterima petani akan semakin baik dan ada jaminan kalau menanam pada saat panen ada yang beli. Harapan ke depan, Pak? Apa? Harapan ke depan memperbanyak lagi model-model closed loop ini. Dan ini menjadi salah satu contoh, sudah ada di beberapa daerah, nanti dikembangkan tidak hanya di Sumatera Utara, tapi di berbagai daerah lain di Indonesia. Cukup tuntut. Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah menyebutkan, selama kepemimpinan Menko Perekonomian, ekonomi di Indonesia tetap terjaga, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang baru saja dilalui. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia terbilang cepat dan stabil dibanding negara lain. Wagubsu juga menyebutkan dengan launching closed loop ini diharapkan para petani, khususnya di wilayah Kabupaten Simalungun, dapat semakin sejahtera. Terima kasih Pak Erlangga Hartarto sudah hadir di Sumatera Utara, Pak. Ini acara seperti ini sering kami lakukan, Pak, dan kami lebih senang lagi karena ada Pak Erlangga Hartarto di wilayah Sumatera Utara, Pak. Sementara itu, Bupati Kabupaten Simalungun Radia Pohasiolan Sinaga menyebutkan, hasil komoditas pertanian di Kabupaten Simalungun surplus sehingga banyak didistribusikan untuk memenuhi pasar di Sumatera Utara, bahkan hingga keluar daerah Sumut dan Pulau Jawa. Produksi cabai, bawang merah, kentang, nenas, jeruk, dan hortikultura lainnya cukup melimpah dari hasil pertanian di Simalungun,
menjadi salah satu daerah sentra penghasil hortikultura di Sumatera Utara. Terlebih dengan adanya program Close Loop ini, Radiapo berharap dapat menjadi salah satu solusi terbaik dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Simalungun dan dapat membangun ekosistem rantai pasokan komoditas dari hulu hingga hilir yang terintegrasi dengan harga ekonomis yang tinggi. Terima kasih Pak, ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan buat pemerintahan Kabupaten Simalungun dan seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun. Kami menyampaikan kepada Pak Menko sekali lagi, selamat datang, dan masyarakat Kabupaten Simalungun sangat bangga dan terhormat atas kehadiran Pak Menko beserta seluruh rombongan ke Kabupaten Simalungun. Dalam acara ini juga dikemas dengan pemberian sertifikat tanah kepada 3.500 warga yang bermukim di Nagori Panribuan, Kecamatan Dolok Silau, Simalungun, yang langsung diberikan oleh Menko Perekonomian, Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati Simalungun. Selanjutnya juga diberikan bantuan pupuk sembako dan bantuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan. Penyerahan itu pun langsung diberikan oleh Wakil Bupati Simalungun, Zoni Waldi, bersama Wakil Ketua DPRD, Elias Barus, dan Sekda, Esron Sinaga. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Guna menggeliatkan semangat berolahraga, Pemko Pematang Siantar didukung KONI Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, kembali menggelar turnamen sepak bola antar instansi dan klub. Kegiatan ini digelar selama 2 hari berturut-turut di lapangan sepak bola Jalan Farel Pasaribu, Kecamatan Siantar, Marihat, Kota Pematang Siantar. Turnamen sepak bola antar instansi dan klub ini berlangsung selama 2 hari, diikuti oleh 4 tim sepak bola dari instansi, yakni PS Pemko Siantar, PS Pemkab Simalungun, PS Bank BRI, dan PS Bank Sumut. Selanjutnya sebanyak 4 tim sepak bola kategori klub yakni PS Mawar Berduri Siantar, Gas FC, Simalungun FC, dan Siantar City Football Club. Pertandingan sepak bola ini diawali kick-off tendangan bola pertama oleh Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani, dengan pertandingan persahabatan antara PS Pemko Pematang Siantar dan PS BRI. Pertandingan PS Pemko Pematang Siantar dan PS BRI yang dilaksanakan dalam waktu 2 kali 45 menit ini dimenangkan oleh PS Pemko Pematang Siantar dengan skor akhir 2-0. Dalam partai final yang digelar pada Sabtu kemarin, PS Pemko Siantar berhadapan dengan PS Pemkab Simalungun. Pertandingan dalam waktu 2 kali 45 menit tersebut pun berakhir imbang 0-0. Pertandingan pun dilanjutkan dengan adu penalti yang dimenangkan oleh PS Pemkab Simalungun dengan skor 5-3. Dalam pertandingan ini untuk kategori instansi, pemenang pertama oleh PS Pemkab Simalungun diikuti PS Pemko Siantar sebagai pemenang kedua. Sedangkan untuk kategori klub, pemenang satu diraih oleh Gas FC setelah menaklukkan PS Mawar Berduri Siantar. Usai pertandingan final, Wali Kota Pematang Siantar didampingi pimpinan Bank Sumut serta pimpinan OPD menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Di hadapan para pemain, Wali Kota berpesan untuk tetap semangat dalam membangkitkan olahraga sepak bola di Kota Pematang Siantar. Susanti mengatakan kegiatan olahraga seperti ini akan terus ditingkatkan dan akan digelar secara kontinu setiap tahunnya, guna mendongkrak bibit-bibit atlet berprestasi di Kota Pematang Siantar. Terima kasih kepada seluruh pendukung masyarakat yang telah menyaksikan pertandingan ini dan juga supporter, terima kasih. Dan kami dari Kota Pematang Siantar akan mengagendakan kegiatan ini bersama-sama dengan Bapak Koni ya Pak ya. Nah di sini juga ada Bapak Kabid dari Dinas Pemuda dan Olahraga, dan kami melihat antusias dari masyarakat dan melihat lapangan yang mungkin harus kami benahi lagi. Kami akan berbenah untuk bagaimana lapangan ini semakin sesuai dengan atau semakin layak untuk dipergunakan sebuah ajang pertandingan. Potensi yang ada tadi itu dengan waktu yang dipersiapkan sangat singkat. Ini sudah luar biasa. 4 instansi dan 4 klub. Instansi kita tahu banyak sekali. Dan tadi ngobrol-ngobrol kami para penonton semua berharap ini bisa menjadi kalender baru. Dengan kalender tahunan ini kami berharap potensi-potensi di masyarakat Siantar yang sudah terkenal sebagai gudangnya olahraga. Turnamen yang digelar selama 2 hari ini pun mendapat animo tinggi dari masyarakat untuk menyaksikan pertandingan. Terlihat sejumlah tribun penonton dan sekitar lapangan dipenuhi lautan warga yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TVN mengabarkan.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rakorda Dukcapil dalam rangka mensukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rakorda Dukcapil dalam rangka mensukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Guna mendukung pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Selatan menggelar Rakorda Dukcapil se-Sumatera Selatan. Dalam kegiatan ini turut hadir Sekretaris Dirjen Dukcapil RI Hani Sofia Rustam. Kepala Dinas Dukcapil Sumsel, Pak Udi mengatakan, selain melakukan koordinasi dengan seluruh daerah terkait keberlangsungan pencatatan kependudukan yang ada di Sumsel, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung serta menyukseskan pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang. Selain itu, Pak Udi juga menambahkan Dukcapil Sumsel juga terus memberikan arahan terkait proses pembuatan identitas kependudukan digital, di mana Dirjen Kependudukan akan melakukan koordinasi dengan KPU tentang penggunaan identitas kependudukan digital saat proses pencoblosan berlangsung. Rakorda ini kita akan membangun sinergitas Dukcapil se-Sumatera Selatan dalam upaya untuk mensukseskan kegiatan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Kenapa ini meningkat? Ya, karena ini sudah merupakan kebijakan antara Kemendagri dengan KPU RI, karena untuk pemilu tahun 2024 nanti, basis datanya dia berdasarkan basis data dari Dirjen Dukcapil. Nah, kita tahu bahwa data yang ada di Dirjen Dukcapil itu adalah awalnya adalah dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kota se-Indonesia. Oleh karena itulah, jangan sampai nanti ada penduduk yang mestinya dia punya hak untuk memilih, dikarenakan mereka belum terkaper dilakukan perekaman, maka dia belum bisa untuk menyalurkan hak pilihnya. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One, mengabarkan. Pameran Nasional Bonsai yang dipusatkan di Kabupaten Oku Timur resmi ditutup Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sekaligus opening kegiatan pembukaan Gubernur Cup 1 Burung Berkicau berlangsung di lapangan Koni Martapura. Pameran Nasional Bonsai berpusatkan di Kabupaten Oku Timur resmi ditutup Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sekaligus opening kegiatan pembukaan Gubernur Cup 1 Burung Berkicau berlangsung di lapangan Koni Martapura. Acara tersebut bersama Jalan Sehat dan Senam Bersama Masyarakat yang dihadiri Gubernur didampingi Bupati Oku Timur Haji Lanosin, Ketua Kormi Sumsel Haja Samantha Tiffany, serta tampak hadir para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten dan Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan keberhasilan pameran bonsai tingkat nasional berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten lebih menarik geliat ekonomi masyarakat. Selain memperkenalkan nama Kabupaten ke tingkat nasional, diharapkan dapat dikenal masyarakat luas. Kita menggeliatkan ekonomi sekaligus memperkenalkan daerah ini agar lebih dikenal lagi. Oku Timur bukan hanya sekedar lumbung pangan, tapi warganya juga pecinta seni bonsai, juga berani menyelenggarakan lomba kicau burung. Itu filosofinya mempertahankan kelestarian burung-burung langka. Jadi bukan ini sekedar hiburan, tapi bagaimana kita mencintai dan melestarikan cinta Allah. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dan sangat bermanfaat tentunya untuk masyarakat yang khusus UMKM. Ini kan udah sukses, Pak. Apakah besok-besok akan menambah lagi untuk acara event nasional atau internasional, Pak? Ya, untuk event-event tentu semaksimal mungkin kita mampu dan saya mau. Terima kasih, Pak. Dari Kabupaten Oku Timur, Herman Sawiran, TV One, mengabarkan.
Kabupaten Oku sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival dan Karnaval Budaya Pelajar SMK se-Sumatera Selatan. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat menutup pagelaran tersebut. Kabupaten Oku sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival dan Karnaval Budaya Pelajar SMK se-Sumatera Selatan. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru saat menutup pagelaran tersebut. Rangkaian acara yang dilaksanakan selama 3 hari di Taman Kota Batu Raja tersebut sukses membawa masyarakat Oku tumpah ruah menyaksikan dan mengikuti acara yang berlangsung selama 3 hari. Gubernur Sumsel Herman Deru mengajak anak-anak lulusan SMK dan SMA yang langsung ingin bekerja untuk melamar pekerjaan di job fair yang diselenggarakan. Cintai budaya asli Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, tidak kalah dengan budaya asing. Kedua, ikuti job fair agar semua lulusan SMK terbukti bahwa lulusan SMK Sumatera Selatan siap kerja. Pesan saya membanggakan, kita mengelilingi Bali yang baru disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, budaya-budaya kita, nenek moyang kita, leluhur kita yang selama ini sudah mulai dimasuki budaya asing, kita gali kembali. Kembali-kembali itulah mencerminkan budaya-budaya yang maju. Rasa kegotong royongan, rasa kebersamaan, sehingga kegiatan ini perlu berkesinambungan, menghasilkan anak didik kita ke depan, insan-insan yang tahu akan nilai-nilai budaya. Sementara itu, Berkat Hanafi, Ketua MKKS SMK Oku, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya serta berjalan dengan sukses kegiatan festival dan karnaval pelajar SMK se-Sumsel. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan yang ketiga kalinya setelah yang pertama dilakukan di Oku Timur tersebut. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One, mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tvonenews.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.